Namaku Misbah Nur Hasanah, biasa dipanggil Misbah. Aku sekolah di SMK Al-Hidayah Barabai, kelas 12, jurusan Multimedia. Disinilah kisahku dimulai. Di sekolahku, jurusan Multimedia tidak hanya mempelajari tentang komputer, tetapi juga mempelajari kewirausahaan, agar kita bisa berbisnis dan memulai usaha sendiri. Aku termotivasi untuk memulai usahaku ketika di sekolah, guru mata pelajaran kewirausahaan di kelasku mengajarkan hal-hal tentang cara berbisnis atau berwirausaha. Sesuai dengan jurusan yang kuambil, aku menyukai desain grafis. Aku suka menggambar di komputer. Dengan itu, aku mulai mendapatkan ide untuk mengembangkan keahlianku dalam hal desain. Waalaikumsalam. Awal yang kujalani yaitu mempromosikan hasil karya desainku seperti spanduk, banner, dan stiker di media Instagram dan WhatsApp. Aku tidak pernah menyangka itu adalah awal yang bagus. Banyak orang yang menyukai hasil desainku. Waalaikumsalam. Ya Bu, ini desainnya sudah hampir selesai. Iya, tadi saya sudah kirim hasilnya. Apakah ada yang bisa diperbaiki? Oh iya, nanti saya ganti. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Waktu demi waktu yang kujalani kini semakin meningkat. Itu membuatku semakin bersemangat. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk melanjutkan berwirausaha hingga saat ini. Berapa kak? 30.000. Terima kasih, sama. Thank you.
Jangan pernah takut untuk mencoba. Kita tidak pernah tahu jika itu keberhasilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa kak? Nilainya 7. Kasih. Sedikit-sedikit aku bisa membantu meringankan beban orang tua. Tetapi, walaupun sibuk berwirausaha, tidak meninggalkan tugas utamaku sebagai seorang pelajar. Setiap malam, aku sempatkan untuk belajar. Aku sangat bangga menjadi siswa SMK Al-Hidayah Barabai. Selain mendapatkan ilmu, aku juga mengetahui tentang dunia usaha. Dan aku bisa memulai usaha sendiri sesuai dengan keahlianku.